Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube-nya Mama Mary ya. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini teman-teman, siang hari ini pas suami pas suami pulang, dan itu ada paket ya, dia pesen kandang kucing, karena kan kucing-kucing kampung di rumah aku itu benar-benar bagi aku mengganggu ya teman-teman. Suka ini sembarangan sembarangan, terus juga suka garuk-garukin kursi aku ya di teras itu. Jadi lama-lama aku agak enjoy ya teman-teman ya, maksudnya kok merusak kayak gitu. Jadi ini aku suruh pas suami untuk ngandangin aja kucing-kucing itu ya teman-teman, tapi tetap dikasih makan dan juga minum. Nah, ini pak suami lagi ngerakit ya untuk si kandangnya. Ini dibeliin yang kandangnya agak besar ya teman-teman, kalau nggak salah 3 tingkat. Ini aku iseng aja sih untuk unboxing ya, nemenin anak-anak dan pak suami untuk ngebuka si kandang kucingnya. Entah kenapa ya teman-teman, anak-anak aku tuh suka banget dengan kucing-kucing yang ada di rumah aku itu. Padahal kucing kampung yang kucing nggak jelas kayak gitu, cuman ya mereka tuh suka banget dengan kucing. Kalau aku beliin kucing yang memang kucing rumahan kayak gitu, kayaknya belum saatnya ya teman-teman. Karena aku takut ya, memang kan anak-anak kan belum ngerti cara merawat kucing, dan kami pun orang tuanya ini nggak akan sempat gitu ya mau ngerawat-rawat kucing kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini keesokan harinya maksudnya pagi-pagi seperti biasa, ini Bude Sayur lewat ya di depan rumah. Ini kalau nggak salah aku beli cumi kayaknya teman-teman. Agak-agak lupa juga sih, karena ini kan aku take videonya sudah beberapa hari yang lalu ya. Jadi baru aku edit sekarang. Jadi kalau nggak salah aku di sini beli cumi. Terus aku beli terong kayaknya ya. Aku beli terong kayak gitu. Cuminya setengah, karena memang cuma tersisa setengah kilo. Jadi aku ambil semua, dan ukuran juga nggak terlalu besar ya teman-teman. Sedang kayak gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa kan. Aku tuh stok lauk tuh sudah habis teman-teman, belum belanja mingguan kayak gitu. Nah, ini ya udahlah, kan belum sempet, jadi ya udah aku beli aja di Bude Sayur. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nonton video aku, sudah support channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan, aku Mary, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, dan aku sekeluarga tinggal di kota Bandar Lampung. Jika teman-teman berkenan, teman-teman dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share. Dan juga teman-teman jangan lupa ya nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video baru teman-teman gak ketinggalan. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton juga tapi gak komen, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk belanjanya sudah selesai, sudah dihitung sama Bude Sayur. Aku mau langsung ini ya teman-teman ambil uangnya, karena aku nggak sempet ambil uang, buru-buru manggil aja Bude Sayur, jadi uangnya belum aku siapin. Jadi ini aku sudah mau ambil uang, dan itu ya teman-teman bisa dilihat anak-anak tuh lagi ngeliatin si kandang kucing yang dirakit kemarin tuh ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku taruh semua belanjaan, ini aku langsung bayar ke Bude Sayur. Ternyata Bude Sayur itu nggak ada kembalian ya teman-teman. Jadi susukannya itu aku minta digenepin aja kayak gitu. Untuk yang ribuan aku ambil aja untuk si Masako ya teman-teman. Jadi biar Bude Sayurnya tuh nggak ribet gitu kan ngembalin uang-uang kecil kayak gitu. Jadi aku ambil aja yang kecilnya itu dengan Masako aja, jadi genep kayak gitu belanjaan aku. Oke, ini selesai untuk belanja di Bude Sayur. Ini aku suruh pak suami untuk beli sarapan ya teman-teman. Sarapan nasi kuning seperti biasa, karena aku memang gak buat sarapan, dan ini sudah kembali mereka. Jadi yang beli sarapan tadi pak suami dan anak-anak ya. Nah, ini ada Uki seperti biasa ya, kalau ngeliat tempat mainan gitu dia pasti minta dibeliin mainan ya teman-teman. Karena kan si ibu penjual nasi kuningnya itu sebelahnya itu ada toko mainan kayak gitu ya teman-teman. Ya udahlah, daripada dia nangis kan.
Jadi mau gak mau si papanya tadi beliin dia mainan. Nah ini teman-teman, nasi kuningnya sudah datang ya, sudah dibeliin tadi sama pak suami. Jadi ini cuma 2 bungkus. Kalau aku makan nasi kuning itu biasanya 1 bungkus itu berdua sama Iyang ya, karena menurut aku sih nasi kuning ini lumayan banyak ya untuk porsinya. Jadi daripada mubazir nggak habis kayak gitu, jadi aku minta beliin 1 bungkus dibagi 2 sama Eyang Putri. Nah teman-teman, tadi pak suami sudah sarapan dan ini aku lanjut lagi untuk ngebongkar belanjaan aku di beli sayur. Di sini ada cumi tadi 1/2 kilo ya teman-teman, kalau nggak salah 40.000 ya, kalau nggak salah ya 40.000. Terus di sini juga ada gorengannya 1.001. Terus ada tadi aku udah beli cabai hijau ya, minta 3.000 aja. Terus terong itu kalau nggak salah 5.000 satu bungkus. Masako kembaliannya yang tadi nggak ada uang kecil, jadi ya udah aku ambil masako ya teman-teman. Nah ini untuk saya terong aku taruh aja langsung di food container ya teman-teman. Jadi ini aku mau cepat karena aku masih mau mengerjakan yang lain dan aku pun belum mau masak ya teman-teman. Nanti aja masaknya belakangan karena tadi sudah sarapan ya. Jadi untuk makan siang aku masaknya nanti aja. Jadi aku mau mengerjakan pekerjaan yang lain dulu. Nah teman-teman, hari ini ada masak apa? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Bisa di share-share gitu ya teman-teman ya. Siapa tahu menu masakan teman-teman bisa menjadi referensi aku buat masak selanjutnya. Nah ini sudah selesai, aku tutup aja untuk pot containernya. Nanti aku langsung taruh aja di kulkas ya teman-teman. Dan itu juga cumi sudah aku bersihin. Dan ini anak-anak lagi pada sarapan. Tadi mereka gak beli nasi kuning karena gak terlalu suka. Jadi tadi aku gorengin telur dadar dengan nasi putih aja ya teman-teman. Sarapan anak-anak aku tuh gak ribet-ribet ya, seputaran telur dadar, nugget gitu, terus sayur bening, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi gak ribet-ribet untuk sarapan anak-anak ataupun makan mereka ya. Jadi ini anak-anak sedang sarapan, aku tinggal aja ya teman-teman. Yang penting mereka tuh anteng gitu ya, sarapan, gak rewel kan jadinya. Jadi aku bisa beraktivitas berkiat tentu dengan tenang ya. Karena hari selesai dari ini, aku mau langsung aja mencuci piring ya teman-teman. Ini cucian piring aku bekas pas suami sarapan, terus bekas minum kopi kayak gitu. Terus juga abis masak-masak tadi ya, masak-masak kecil kayak dari telur gitu kan. Jadi aku mau cuciin dulu untuk piring-piring kotor aku. Nanti mau lanjut lagi, aku mau menjemur pakaian. Nah teman-teman, saat tonton video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Apakah lagi bersantai? Atau sama dengan aku ya, sedang berkegiatan kayak gitu? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Karena aku pengen tahu nih teman-teman, saat nonton video aku atau saat aku publish video aku itu, teman-teman tuh kebanyakan lagi pada ngapain gitu ya teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar. Dan aku juga mohon maaf ya teman-teman, kalau di dalam post over aku ini ada suara-suara kayak televisi yang masuk atau suara-suara adik Uki itu lagi main. Aku mohon maaf ya teman-teman, karena memang kalau aku post over tuh selalu ada adik Uki ya teman-teman di dekat aku, karena memang dia tuh nggak ada kawannya, kakaknya kan lagi bersekolah kayak gitu teman-teman. Jadi aku mohon maaf ya. Oke lanjut lagi, ini sudah mau selesai untuk nyuci piring. Cucian piring aku lumayan banyak ya teman-teman ya. Tapi memang baru pagi ini sih aku sempet untuk nyuci piring, karena tadi pas sudah selesai masak aku nggak langsung cuci piring karena pikir aku ya udah sekali aja pas sudah selesai makan anak-anak baru aku cuci piring kayak gitu ya. Nah ya teman-teman, video aku cepetin aja ya biar nggak terlalu lama dan teman-teman juga nggak bosen. Karena kegiatan aku sehari-hari ya seperti ini ya teman-teman, nggak ada kegiatan lain, pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga kayak gitu. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya nonton video aku seputaran dengan pekerjaan ibu rumah tangga aja. Nah ya teman-teman, sudah mau selesai alhamdulillah ya untuk pekerjaan aku cuci piring. Tapi nanti kalau ada piring lagi pasti aku nyuci lagi teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan tuh kalau berkali-kali ya untuk cuci piring ya. Jadi kalau ada piring kotor biasanya aku langsung cuci kayak gitu ya. Jadi nggak tentu gitu ya berapa kali dalam sehari untuk cuci piring.
Oke, aku bersihin dulu untuk sinknya. Aku lap-lap biar kering gitu ya, nggak basah kena air. Jadi aku langsung aja untuk ngejemur pakaian. Ini pakaian aku jemur ini cucian aku semalam ya teman-teman. Seperti biasa kalau aku nyuci pakaian tuh kadang-kadang malam. Biar besok paginya tuh bisa langsung aku jemur kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini cuaca hari ini benar-benar panas ya, panas pol kayak gitu ya. Karena kan memang beberapa minggu terakhir cuaca di tempat aku ini memang benar-benar panas ya teman-teman. Pokoknya nggak nentu, tapi yang pasti kalau pagi sampai siang itu pasti panas banget. Dan kalau sore itu biasanya itu mendung terus hujan kayak gitu. Tapi kadang-kadang mendung aja tapi hujannya enggak kayak gitu ya. Mungkin hujan jauh, hujannya jauh kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku gercep aja untuk menyelesaikan jemuran aku. Dan ini spray yang kemarin aku ganti tuh ya teman-teman ya. Aku mau jemur ini kan cuacanya benar-benar panas, jadi insya Allah jemuran aku juga siang hari tuh udah pada kering kayak gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman nyuci pakaian tuh biasanya sehari sekali atau sehari dua kali gitu ya, bisa tulis-tulis juga ya di kolom komentar. Kalau aku ini nyuci pakaian tuh setiap hari ya, setiap hari tuh pasti banyak ya teman-teman. Jadi aku nggak berani gitu kalau mau mendung cucian, kalau nggak ada sesuatu yang berhalangan kayak gitu aku pasti nyuci ya teman-teman. Karena kalau cucian aku tuh pasti banyak ya, jadi kalau aku mending cucian tuh bisa membeludak ya teman-teman untuk cucian aku. Oke teman-teman, karena ini sudah di penghujung video, aku cukupkan dulu video sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku, semoga suka dan terhibur. Dan aku juga mohon maaf kalau dalam video aku ini ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan, aku mohon maaf ya. Kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.